udah pindah aja. Gercep lah. Gercep ya. Gercep, gercep, gercep. Lu sih bakal ditinggal. Emang? Ya, biar mah atur aja. Lu tahu kalau gue ini lebih pintar dari SpongeBob ya. Iya, aku ada artikel aku dulu, coba kita lihat artikelnya. Iis Dahlia dilarang suami babat habis kumis tipisnya itu. Nah itu yang membuat papa semakin cinta, mam. Nah iya itu. Emang gak boleh, mungkin karena ketakutan jadi kayak dia nih. Ya kan? Ya kan? Iya, Jenny. Oh, Ayu Ting Ting. Hilda. Lagi Osi lu mah. Lagi Osi. Jatohnya ya. Oke, mah. Jadi kalau ngomongin tentang kumis kamu berarti bohong. Kalau pertama kali mama dikenal orang itu pas sebenarnya mah dulu-dulu mah enggak, Ben. Belakangan-belakangan aja. Mungkin orang enggak terlalu perhatiin juga kali ya. Tapi kalau sekarang tuh emang guenya juga ngerasanya juga kayak ketebelan. Sometimes tuh ada teman-teman yang suka ngomong gini, "Is, lu tuh kenapa sih cewek berkumis tapi lu berani gitu?" Ya abis gimana kata gue? Berani ya kan, apa gitu nih maksudnya? Ya berani gitu. Kalau di luar tuh malah sekarang banyak malah tren perempuan-perempuan itu bulu ketekan. Hah? Bulu ketek balik lagi kayak zaman dulu. Ya tuh ada natural. Ada salah satu dancer iya, di natural. Korea juga gitu betul. Ada bulu keteknya. Ya, jadi ya. Dia nari-nari juga ya pede aja gitu. Gak ada masalah. Iya, gak ada masalah. Betul. Iya. Kalau gitu gue panjangin lagi lah. Subur, enggak, subur. Mama cuma bercanda kok. Itu. Siapa lu izin sama dia, siapa? Enggak, tadi dia gini. Gitu, kaget. Makanya gue cuma jelasin doang. Oke, okay, tapi kalau ngomongin, kalau Salsa sama Devano, ada gak sih? Ma, tipisin dong kumisnya gitu? Enggak ya? Biasa aja dia, Ma. Udah jadi trademark juga sih ya, Ma? Ya, udah biasa aja. Malah kadang-kadang suka si Salsa gini, kumis, emak mana lu? Tapi belakangan ini tau gak sih ya, belakangan ini lagunya Mama Is dan Pasya lagi viral lagi. Yang mana, mana sih? Karyanya banyak banget sih coba. Ini, mana? Tanpa hatiku ya. Coba kita lihat dulu ya. Iya betul mam, ya. Tanpa hatiku mam. Udah lama banget sih 2000. Lu naik banget tuh mami ya waktu itu ya mama. Alhamdulillah ya. Tapi kan lagi naik. Ungu lagi naik. Maksudnya mama pansa sama ungu. Justru mama waktu itu gitu, lagi naik makanya mama duet dicariin, aku tuh dicari sama mereka. Terus gue tuh kayak gini, "Is, kamu dicari," kata Yunet gini, "kamu dicari sama anak-anak ungu lo ngapain," kata gue gitu. Terus begitu ini dia udah dapat nomor telepon kan, "Teh, mau ini ngapain, A? Ada lagu ini, serius lu," kata gue, kan penyanyi dangdut banyak banget tuh. Yeah. Waktu itu eranya Ayu udah ada. Belum, Ayu belum, Ma. Ma belum, ya, Ayu belum. Ya. Ayu masih genset waktu itu ya. Mama itu Dewi Persik waktu zaman ya, ya, sama Glenn. Ada Dewi Persik, ada Inul, ada apa gitu. Ayu belum ada. Ayu masih melayang-layang di atas, Ma. Ayu udah ada, masih yang gini-gini. Ya, tapi belum ngetop. Belum. Masih nontonin Mama dari bawah begini nih. Belum. Jodok-jodok Pak Yali. Tapi kebetulan sekarang ini kita kedatangan vokalis yang duet sama Mama Is ya. Kita panggil. Ini dia. Pasya, uhui. Emang. Lu kenapa kayak orang mau tinju lu, ah? Boleh duduk dulu bentar, saya ada yang mau saya tanyain. Aku? Iya, duduk dulu. Oke, duduk. Aku pasah. Iya, duduk.
Dok, sebenarnya berapa penting sih? Bukan Boyke. Dokter Boyke. Kasih tahu dong aku siapa. Perhatiin, rambutnya begini, pakai kacamata. Iya. Ibu Siska. Kapan sih terakhir ketemu sama Mama Is? Aku terakhir. Pakai clip-on enggak? Iya. Kan udah pakai udah pakai clip-on, udah pakai clip-on lu. Ya lagi lu bawa-bawa ginian kapan nyanyi? Nyanyi dulu lah, ah. Ya nanti aku ditantang buat nyanyi kita duet. Pernahkah kau merasa? Gak pernah, udah gak usah. Orang mau nyanyi. Orang mau nyanyi lu. Oke, okay. Orang jadi bete kan tuh. Wow. Apa sih terakhir? Orang jadi bete, kita ngeliatnya juga bete. Apa jadi orang jadi bete? Kapan terakhir kita ketemu? Satu pertanyaan lu, kapan terakhir ketemu? Oh gitu, oke. Okay. Gitu. Sekarang waktu lu. Kita enggak, udah lewat. Sekarang udah tar satu untuk duet bareng. Ya udah lewat, yuk. Lewat ya? Ya. Ya. Gila ya. Mana hampa hati? Hampa? Bisa gak sih? Hampa hati. Lagian pas ya kakak. Ya, bisa dong. Aku kan pas ya. Pas aja bir. Marsha. Marsha. Salah masuk ya. Halo. Salah masuknya. Cukup sudah. Cukup sudah. Nah, itu. Iya tadi aku latihan begitu tuh, cuman aku kelekehan. Lagi. Cukup sudah. Ku berikan cintaku cukup sudah. Rasa ini untukmu mati sudah. Hati ini padamu mati sudah. Hasrat ini batamu kelamaan. Yang ini kelamaan, kelamaan. Gue enak lihat masa yang ini. Kelamaan. Jangan dari situ. Yang udah mau masuk-masuk gue aja. Harus peka nih, dengerin. Harusnya main, dia kan main. Tad, cukup sudah. Berhenti, kayak tim lo. Berhenti. Bukan. Hah? Oke, okay. Ya, coba. Pernahkah kau merasa hatimu? Pernah. Pernahkah kau merasa? Wow. Pertama kali gue masih nikmatin, ya gak? Oh, ini musiknya, ini musiknya. Emang lu gak ngerti? silakan duduk ya. Saya. Oma, okay. Oma, asal lu tahu ya, ini menurut gue sama Wendy. Enggak band, enggak penyanyi, sama aja buat Aduh, elah. Ngapain? Lu ngapain tapi, di sini ketawa-tawa sendiri? Ayo tim lo, tim lo, ayo duduk. Duduk tim lo. Dia ngapain orang lagi nyanyi toto dia begini. Si Awo, lu sini, lu sini. Lu sini. Lu sini, sini. Sini. Tuh, dasar kau pembohong. Nah. Nih, Awo, dia kan berdiri. Sepatunya meleleh. Berdiri di situ, ya kan?
Dia ngomong sama gue, mau itu, gue bilang mau apa, katanya nunjuk ke mau kebab, katanya gitu. Dipanggil buat dihina. Lu mau aja. Iya, gua kira dia mau ngomong apa. Ya. Dipanggil buat dihina, gila deh. Oke, tapi... Dasar kau pembohong. Tapi memang mama istri selalu ditunggu-tunggu untuk duet. Termasuk sama yang satu ini. Ya, kita panggil ini dia. Aki Tiket Bank. Sini. Jangan dong. Cendang dut. Oke. Nah, Cendestan. Ini kita lihat dulu ya. Kita lihat lagu Tiket yang menemani kita ya. Coba kita lihat dulu ini dia. Jadi Tiket tuh penyanyinya beda-beda ya. Penyanyi beda-beda. Ki, gua pengen. Itu dia. Metamorfosisnya agak lumayan ya. Banyak. Tapi penyanyinya. Kemarin Tiket katanya sempat vakum. Kata siapa? Itu bacanya. Gue sih udah keluar lama ya. Abis itu gue bikin band satu lagi kan. Oh. Abis itu terus kemarin pasca pandemi ngumpul lagi ngobrol-ngobrol, ngejam-ngejam. Jadi yang tadi deh tuh barusan. Baru tadi ya. Gitu. Hanya kamu yang bisa itu ya. Mm-mm. Gak vakum kali. Bandnya emang gak vakum. Cuman penyanyinya tuh ganti-ganti. Udah berapa kali ganti sih? Vokalis, drummer ganti terus tuh. Tapi basis sama gitaris masih sama. Tetap stay sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Kalau kita tetap bertahan nih, vokalis tetap, gitaris tetap. Bukan mau ganti-ganti tapi memang gak ada yang betah, ngeri ya. Datanya okay. Itu ya. Nah, Mah, ini kalau tentang anak-anak band sekarang mau berarti kolaborasi mah udah enggak dihitung banget ya, Mah? Ya kalau untuk bikin lagunya sih aku kolaborasi cuma nama Ungu sama Tiket aja, tapi kalau di panggung-panggung mah udah hampir enggak sama Yuni sama Kade, pernah Nur Lela. Oke. Okay. Enggak, tapi kalau sama band kedua ya ini. Kedua. Karena sebenarnya yang aku tahu tuh kalau Mama Is tuh pilih-pilih. Iya. Iya, Mama benar dia mau pilih-pilih. Kenapa mau kolaborasi lagi sama band Mam? Sebenarnya mah dari label yang ini teh gimana ya kalau umpamanya sama kita collab yuk, collab sama siapa? Aku bilang gitu, Tiket. Kebetulan kalau Aki kan aku udah kenal gitu kan. Jadi ya udah yuk gitu, mau lagu apa? Tapi terus mereka datang ke rumah dipilih-pilih, udahlah akhirnya lagu cinta anakku aja, cinta apalah jadi mash up. Oh. Gitu. Jadi ini tuh cinta apalah model baru ya, model baru. Kenaran semenit. Oh, cinta apalah tuh lagu Mama yang ciptain? Iya, sama Ical. Ical. Berdua Ical. Oke, tapi gini, ternyata Mama Is dan juga Tiket Band ini punya karya bersama ya. Ma, ini berhubung nanti takutnya KLC kan ngomel ya kalau kepotong ya. Ngerti gak ya? Jadi mendingan Mama nyanyi sekarang ya. Kalau kepotong kita ulang lagi di segmen awal ya.